Letnan Jenderal TNI Andi Abdullah Bawa CP merupakan panglima pertama Tentara Rakyat Indonesia Divisi Hasanuddin. Ia adalah putra dari Andi Mapanyuki yang juga seorang pahlawan nasional. Andi Abdullah Bawa CP lahir di Masepe, Kabupaten Sidene Rapang pada tahun 1918, wafat di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Februari 1947 pada usia 29 tahun. Dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November tahun 2005. Andi Mapanyuki adalah seorang bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan Belanda pada tahun 1920-an dan 1930-an. Pada tahun 1931, ia diangkat menjadi Raja Boni ke-32 dengan gelar Sultan Ibrahim, sehingga bernama lengkap Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim. Karena menolak bersekutu dengan Belanda, ia pun diturunkan sebagai Raja Boni oleh kekuatan dan kekuasaan Belanda. Ia kemudian diasingkan bersama keluarganya selama 3,5 tahun di Rantai Pao, Tanah Toraja. Ayah dari Abdullah Bawa CP ini meninggal pada tanggal 18 April 1967 di Dongaya. Andi Mapanyuki ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2004. Andi Jemba lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 15 Januari 1901. Menjelang kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 15 Agustus, ia memimpin gerakan Soekarno Muda. Beliau juga memimpin perlawanan semesta raya Luwu pada 23 Januari 1946. Andi Jemba ditangkap oleh Belanda pada 3 Juli 1946 dan diasingkan ke Ternate. Ia akhirnya meninggal di Makassar pada tanggal 23 Februari 1965 dalam usia 64 tahun. Lamadu Keleng adalah Arumatuari Wajo. Ia lahir di Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 1700 dan wafat pada tahun 1765. Sebelum menjadi Raja Wajo, Lamadu Keleng sempat merantau ke Kalimantan. Setelah memerintah sebagai Sultan Pasir, ia kembali ke Wajo dan menjadi Raja Wajo. Dalam pemerintahannya, tercatat ia berhasil menciptakan strategi pemerintahan yang cemerlang yang terus-menerus melawan dominasi Belanda. Lamadu Keleng dijuluki peta pemerdekaan Wajona atau Wajoe, yang artinya tuan yang memerdekakan tanah Wajo dari rakyatnya. Ia diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 6 November 1996. Sultan Hasanuddin lahir dengan nama Imalumbasi Muhammad Bakir Demat Tawang Karaim Bontu Mangapa. Beliau lahir 12 Januari 1631 dan meninggal pada 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun, dimakamkan di Katangkah, Kabupaten Goa. Sultan Hasanuddin yang gigih melakukan perlawanan terhadap POC ini dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya. Sultan Hasanuddin diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden tanggal 6 November 1973. Opu Dendri Saju adalah politisi wanita yang melakukan perlawanan terhadap Belanda saat revolusi nasional. Beliau lahir pada tahun 1880 dan nama kecil Pamakjah. Peran Opu Dendri Saju dalam perlawanan terhadap tentara nikah di Bilopa sangat besar. Opu Dendri Saju memobilisasi para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap tentara nikah. Opu Dendri Saju ditangkap oleh tentara nikah di Lantoro dan dibawa menuju Watampune dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Dendri Saju lalu ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Opu Dendri Saju wafat pada usia 84 tahun, tepatnya pada 10 Februari 1964, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Opu Dendri Saju sebagai pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan pada tahun 2006.